Assalamualaikum. Siapa sih yang ngebel nggak berhenti berhenti nih? Permisi Bu. Iya Pak. Bapak siapa ya? Saya Mahmud Bu. Saya yang punya kontrakan di Pasar Minggu. Saya mau tanya Bu, apa benar orang yang di KTP itu tinggal di rumah ini, Bu? Iya, alamatnya benar, Pak. Pas benar nih. Tapi orangnya udah nggak tinggal di sini lagi. Begini, Bu. Dia ini sekarang tinggal di rumah kontrakan saya. Tapi dia belum bayar kontrakan, Bu. Janjinya sih hari ini. Saya tunggu-tunggu, dia nggak datang-datang. Saya telepon, bilangnya entar-entar mulu. Tadinya sih saya curiga, Bu. Jangan-jangan KTP ini palsu. Tapi ternyata enggak. Maaf nih, Bu ya. Karena saya lagi butuh uang, bisa enggak Ibu talangin dulu untuk bayar kontrakan? Kasihan Ilham sama Indah. Harus ikut menderita sama Mas Yuda. Mbak Mira benar-benar tega membiarkan mereka menderita. Bu, saya ajak ngomong kok malah bengong. Bisa kan Ibu talangin dulu? Maaf Pak, saya nggak bisa bantu. Tolong Bapak selesaikan dengan Pak Yuda langsung ya. Permisi ya Pak. Bener-bener aku dimainin. Baru kali ini ada orang ngontrak, susah bener ditagihnya. Apa yang harus aku lakukan? Di satu sisi aku begitu kecewa sama Mas Yuda. Tapi di sisi lain, aku gak tega sama Ilham dan Indah yang gak bersalah dan jadi menderita. Pak, tunggu dulu, Pak. Ya, Bu. Saya akan bayar kontrak. Alhamdulillah. Emang harga sewanya berapa, Pak? Perjanjiannya, Bu, 3 bulan dibayar sekaligus. Semuanya 1.500.000. Berarti sebulannya 500.000, Pak? Betul, Bu. Itu sudah paling murah, Bu. Emang sekecil apa kontrakannya? Ya, cuma rumah petak, Bu. Kalau Ibu mau lihat-lihat, ayo. Ibu bisa mampir, Pak. Nggak usah, saya bayarin aja. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak, uangnya. Ya, terima kasih, Bu. Kalau begini kan jadi sama-sama enak, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.